sabar dulu co, lagi internal co. Lu yang benar dulu ya. Enggak, gue aman kok. Oke, okay, tapi gue join, gue ikut, gak bakalan gue ikut. Patah teks, baju lu mana? Ada lu gak pakai gini co, yang benar co. Kenapa terbang co, lompat dah? Udah. Mumpung ada yang mau ngomong sama lu nih, dia mau balas dendam katanya. Diam dulu, jangan rusuh dulu, gue mau ke geng gue, jangan rusuh. Oh iya, maaf. Bang. Diam dulu. Sorry bang ya, kalau tanggung ya bang ya. Apa? Sorry kalau tanggung ya bang ya. Ini baju tukang parkir warpet cok. Baju mereka, baju gengnya kayak tukang parkir warpet. Ini soalnya nih. Mal. Jangan rusuh ya. Terbalik. Cari baju dulu soalnya di depan tuh. Sangat merugikan serta meresahkan warga itu sih. Oke. Tapi asal lu tahu Don. Itu bukan Doni, itu gua yang ngomong. Oh, siapa ini yang ngomong nih kali ini? Biggie. Cari ini Biggie apa tuh? Kenapa? Lu tahu nggak? Gua ngomong apa ke anak DP, depan anak DP. Apa? Gua bilang kalau ibaratkan anak-anak kita, pokoknya di antara kita lah, nyenggol BP. Gue yang bakal hardbox sendirian kalian mati-matian sama anak-anak keluarga gue dulu. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Gue besok bakal meminta bantuan atau hari ini gue bakal meminta bantuan anak-anak di RG lama untuk follow up masalah ini. Kalau kalian mau. Tapi itu baik lagi ke kalian. Kalau ibaratkan kalian mau bawanya masalah ini ke masalah hukumnya silahkan. Ini kenapa? Sumpah, bukan gua anjing ngebuk anjing. Mentot cok, gua yang kena omel ya. Gua kena marah nih nanti anjing. Gua udah carry ya, ini dimana kegendong temennya. Ah kena marah lah gua nih. Ah elah cok. Lu didak lirin buat rusuh. Gua gak tahu anjir, ngebuk sendiri anjing. Gua tadi habis ngerokok kan, gua pencet teks. Ini kita dekat sama Awakarin aja nih. Kalau follow up yang lu maksud dari Karin. Ke kita tuh kayak gimana? Karin. Jadi kan mereka lagi bahas apa? Anak-anak kita, anak-anak Fagos nih ya. Mereka lagi bahas apa? Karin gak ngerti ya, ada salah satu keluarga yang mati. Oh ada salah satu yang mati di keluarga kita? Iya. Oh. Cuman Karin gak ngerti, dia lagi jelasin. Kau mau kesana kah? Atau gimana? Gak tau deh, aku dengerin aja, aku ikut. Yaudah, sedikit kita dengerin. Gue ya bakal ngomong sendiri ntar panah. Tadi kegendong anjing. Aduh, gue takut kena marah, semoga gue gak kena marah. Ketuanya lagi yang gue gendong, anjing. Dengerin aja dulu lah, gue kagak tahu co, dia ngomong apaan co. Kita kan harus berpartisipasi. Karena keluarga kita ada yang mati. Gue masih bisa minta maaf bantuan anak-anak ini buat aku. Anjay. Ada yang mati co, keluarga kita co. Kita harus ikutin co, keluarganya mati. Yang disangkut-sangkutin lu con, terstres meninggal mampus. Iya mati dia. Ini gimana Bigi? Gitu sih kalau menurut gue. Ya Ut, kita mau kasih kabar ini ke polisi. Enggak, ya, kita tunggu ke keluarga kita terdekat kabar, kita tunggu kabarnya. Kok kamu gak punya handphone kah? Kita tunggu kabar dari pihak medis. Wih, keren. Enggak, sama cool. Udah dibawa? Udah fix belum itu info ya? Nah, coba kontak si Andreo. Ada nomor Andreo enggak? Do. Kontak, Bang. Yang lihat muka. Yang lihat muka. Hai coba. Iya. ini cewek cowoknya, cowok. Kasihan, jangan kamu gitu. Anjing, gua dibunuh anjing. Maksud lu apa tadi tepok-tepok gua anjing? Jebak lo. Maksud lu apa tadi? Jangan diajarin otak, cok. Jangan rusuh. Kan lagi ngobrol, itu ada keluarga lu yang meninggal. Tahu gua. Itu beritanya tuh. Berita apaan? Ayo, keres, cok. Oh iya, what? Emang ada kendaraan? Ayo, kita datang. Tugas kayaknya, rumah sakit diinfokan kepada keluarga atau kerabat pasien atas nama Shelby Albatros. Kami tunggu kehadiran di rumah sakit Bhinneka.
Ayo, ayo kita datangin, kita datangin, kita datangin. Ayo, ayo kemana kita naik apa, naik apa? Ayo, ayo. Biar rame, cok. Biar keren. Ayo jalan kaki mau kok. Anjas. Jalan kaki. Jauh amat jalan kaki ke rumah sakit. Walk apa? Walk set. Eh anjir. Kita set, cok. Kita kan memang benar meninggal ya. Weh gila, kita meroleplay cuy, kita meroleplay cuy. Anjir, rame banget cuy. Rame banget cuy. Jalan ke rumah sakitnya di mana emang? Oh deket anjing, lari ya apa lari? Kocak ya gue nih, orang-orang pada jalan kaki tolol anjing lama. Gua percaya sih anak. Ada geji pak, ada geji. Ayo geng kita masuk geng. Kenapa? Nih pasti bakal pada acting nangis gini. Parah kayak gitu. Jadi nginung-nginung gue. Let's go, let's go. Lagi berduka ini ku. Iya, iya aman-aman. Gue juga sedih nih, Chilby mati bro, gue kenal sama dia bro. Dia waktu itu mijitin gue coy. Kita kan geng ya, kita berarti kita ngerokok di rumah sakit guys. Karena kita jagoan tuh kita ngerokok di rumah sakit guys. Bisa ngebiarin satu. Sebat dulu, sebat, sebat. Masuk, jadi mungkin nyebat di rumah sakit cuy. Kami semua orang keluarga, kami keluarganya. Satu keluarga, kan saya gak tahu bapak datang bersama-sama sebagai apa, betul? Iya, iya, ini keluarga bukan RT. Kita pura-pura nangis ya, pura-pura nangis ya. Identifikasi siapa? Anjing. Kayak ini, cok. Dua aja. Kayak orang goblok, anjing. Apa sih? Sabar, gue treatment di sebelah. Lu enggak tahu lu gua anggota geng ketua geng di sini lu. Karena Ren si kontol gimana sih? Nah. Gua tonjok kepala bapak lo. Aduh, jangan gua. Gua kunciin lu di sini lu, mau lu gua kunciin di sini lu, tau lu ya. Eh salah orang. Jangan gua lagi, Pak. Ngoblok sih muka lu. Muka jangan kayak tai muka lu. Anjing lu genong-genong gua. Ya mesti satu doang pak. Gede pak, gede pak. Aduh ditendang atau? Aduh mungkung, jangan nendang mungkung. Iya mungkung. Keram bang keram. Iya keram pak. Kedada-dada, jangan rusuh, jangan rusuh. Rame banget kalian, datang mana? Dari mana? Selfie. Tonjok mayatnya. Anjir langsung berdiri mayatnya. Gue kalau gue tonjok mayatnya Shelby. Sama siapa? Terakhir. Kalau dia lagi emot tiduran. Nanti gue tonjok langsung berdiri anjay mayatnya. Langsung hidup lagi aja. Anjay. Anjing gua nak kasus sekarang. Nak anjing gua ya. Hey, blacklist dari YMS. Blacklist.io. Sabar dulu gua pengen surprise yang lain dulu, sabar dulu. Di gantung ntar. Keren anjir bisa kayak gini menghentikan cipta. Lu ngapain kungkung? Gua lagi sedih cok. Sedih kah? Diam-diam gua lagi sedih. Selfie. Sedih boleh tapi helmnya buka dulu. 5.000 dari Cingok pesan tendang mayatnya terus bilang buahahahahahaha. Jangan asu, jangan kayak gitu anjing. Selby, selamatkan Selby dong. Selby udah mati goblok. Kepalanya nggak ada anjir. Gue bilang anjing ini orang tai. Saya bersedih boleh, tapi jangan pengganggu. Merah mana kung? Depan gue dulu.
kembali ke tempat yang mulia dan indah. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di mana gitu. Pokoknya pihak rumah sakit menemukan jenazahnya tanpa kepala. Kita berita ini cukup sampai kita orang yang di sini aja yang tahu atas meninggalnya yang tragis. Jadi jangan sampai berita ini dijadikan bahan acuan. Anjay. Oke. Ya. Dari pihak keluarga gue minta untuk ganti bajunya, kita pakai jas hitam semuanya. Dan kita berikan, kita antar jenazah tempat peristirahatan terakhir yang terbaik deh. Walaupun dengan tanpa kepala. Kalian kan keluarga gue yang paling gue sayangin. Ya kan, Don? Adek lu, adek lu. Eh, cara nangis gimana? Cara nangis, cara nangis. Cara nangis gimana, guys? Eh, bang, coba ya, bang. Apa, apa? Tolong, jangan kayak gitu, anjing. Ekrai nggak bisa, Ekrai nggak bisa. Ekrai ganti baju, ganti baju, ganti baju, ganti baju, ganti baju, ganti baju, sini ikut ya, ganti baju, ganti baju. Ayo kum jalan, nggak ada kendaraan co, masalahnya co, jalan 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 mungkung mungkung, ayo mungkung jalan kaki, ya udahlah. Aduh anjing aku jelek. Aduh anjing, anjing ada. Hey, kita lagi berduka, eh, hey, kita lagi berduka. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Apa sih ngentot? Kita lagi berduka. Tenang. Diam, diam, kita lagi berduka, anjing. Tiket 10 sub 21. Tiket 10 sub 21. Oh, di sini. Jaketnya berapa, Cok? Jaketnya 10. Gua mungkung. Ayo gendong dah. Apakah mereka akan nangis-nangis, emot nangis, guys? Kita akan coba emot nangis ya. Kontol. Ya, bucin patem. Ah, kebiasaan. Coba, lu biar dulu nyanyi, Kung. Jadi buat almarhum Andre. Eh, buat almarhum Selby. Mana dia? Mana mayatnya dia? Mana? Ini lagi jalan, diem tolol. Diem tolol, lu ngapain lompat-lompat, Cok. Eh, hey, respect, respect. Keluarga kita ada yang mati, ngentot. Gua hajar lu. Tadi lu bercanda terus lu anjing. Gua hajar lu. Apa lagi tuh? Karin, Karin. By the way, kamu jangan cemburu ya aku sama cewek lain ya. Anjay. Iya, 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 makasih ya. Anjay, motivasi. Coba nangis ya. Selby. Tuh, tolong. Kau naik. Anjing, gak nyebur gua babi. Gak malah jatuh ke kuburannya. Semua keluarganya apa, Pak? Kayak orang pea anjing. Tai, tai. Nampal, Selby. Kayaknya pas gue mati gak ada persiapan kayak gini dah. Kayak orang ngoblok anjing. Tai, tai. Astaga. Beres, beres, beres. Tai. Ya ada sahabat. Sebelumnya kita pengen berterima kasih besar kepada pihak medis. Mungkin sekiranya ketika almarhum semasa hidupnya mempunyai utang, utang piutang, nanti bisa mengkonfirmasi ke Ewang, Ewang apaan? Frederick Kamora. Anjay. Dan semasa hidup Selby Albatros, mungkin sekiranya ini kesalahan ataupun ucapan yang tidak mengenakan, kita meminta maaf sebesar-besarnya. Ikut tiduran. Anjing. Semoga teman dan kerabat yang berada di sini mohon untuk berkenan memaafkan segala dosa dan perbuatan dari almarhum Selby Albatros, dan sekiranya
jika beliau atau almarhum ini mempunyai utang piutang tadi, bisa menghubungi saya pribadi. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di pemakaman. Amin. Tuhan telah memanggilmu pulang. Dia begitu mencintai. Dia tidak ingin engkau terus menderita dan sakit. Pulanglah. Oh, Fen ikut Fen. Bapak telah menunggu di surga. Selamat jalan terus. Selamat jalan rekan kita, sahabat kami, keluarga kami. Tuhan begitu mencintai engkau. Pulanglah dengan damai. Artless IO. Setelah kita akan bertemu kembali di surganya kita. Amin. Gue tonjok. Gue tonjok hidup lagi mayatnya tai. Anjir. Tai. Sudah acting lagi, kita acting lagi. Waktunya tidak ada ya sama. Sekali lagi saya ucapkan ya, perut berduka ya. Shelby, terima kasih. Jangan tinggalin aku, Shelby. Terima kasih. Game kumpul diam dulu. Sabar. Cing lu babi duku. Terima kasih buat pihak game sebagai mewakili. Jangan lupa ditutup ya Pak. Iya Bu. Dari mungkin dari sahabat-sahabat aku. Kan gue tendang aja gitu. Azu. Dik coba. Mungkin dari nanti ku nutupnya nanti ku. Doni. Maaf, Bang. Silakan pergi. Kita nggak tahu anjing atau enggak. Tapi yang kita tahu, yang bisa kita janjikan, lu akan balik dengan kondisi lu. Anjing. Itu aja. Kita bakal berjanji seperti itu. Kita nggak bisa mungkin. Pegang omongan kita ya, bagus. Live in peace, back in love. Terima kasih. Beriman kok nggak ada satu kata dua kata kok buat Shelby. Sebelum saya berpisah sama Shelby, saya kasih kata-kata dulu. yang bagus. Saya boleh kasih kenang-kenangan ke Shelby nggak? Biar dia nggak bisa lupain saya. Kata-kata dulu. Enggak, saya lagi sedih. Saya mau tinggalin sesuatu jejak buat Shelby di kuburannya, boleh enggak? Jangan cuma aja kan. Udah balik badan naruh jimat tadi ya. Cuma itu yang bisa aku kasih. Sudah, Shelby. Sebelumnya saya ucapkan goodbye, Shelby. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari pihak medis sudah berkenan hadir. Teman, kerabat, sahabat, pacar sudah berkenan hadir. Udah, tai. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sekali lagi kita meminta maaf. 5.000 dari Wati. Mungkung teriak Naufal di in-game ya. Teriak, takut nanti aku dimarahin. Naufal siapa? Bapak-bapak, rekan-rekan, teman-teman, sahabat sekalian bisa bantu dikuburkan secara perlahan ya. Naufal anjing. Ape gua kung. Sumpah. Udah gak tahan dikung bener kung. La ilaha illallah. Kong Islam kong. Kristen. Masuk Islam sekarang cowok. Artless IO.